saudara-saudari warga jemaat gereja yang dihormati, bahwa SMKS menerima Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat.
pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dibutuhkan bagimu. Dan karena meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebenarnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kekayaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu yang dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Sesudah kematian adalah suatu kemenangan yang membuktikan keilahiannya sebagai anak Allah yang kepadanya diberikan kuasa atas surga dan atas dunia. Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia yang dikuasai oleh dosa. Dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Hanya melalui kematian dan melalui kebangkitan di dalam Yesus Kristus, maka kita manusia yang berdosa ini menerima pembebasan untuk selama-lamanya dari dosa dan maut. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Karena itu tanpa kebangkitan Kristus, manusia tidak akan memperoleh keselamatan. Dari surat pertama Petrus ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat memperlihatkan dengan jelas makna dari kebangkitan Kristus itu bagi kita, bahwa kita dilahirkan kembali. Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai 4, kita dilahirkan kembali kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ini luar biasa. Dilahirkan
Ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongannya, sehingga 14 kursi DPR Papua mekanisme pengangkatan Yonas Alfonso Somanusi dilakukan dalam ibadah bersama GKI Jemaat Immanuel Hamadi, Minggu 18 April 2021. Seperti biasa, ibadah raya Minggu pagi GKI Jemaat Immanuel Hamadi, di mana keluarga Yonas Alfonso Somanusi menempatkan diri beribadah bersama GKI Jemaat Immanuel Hamadi. Ibadah raya ini sekaligus dengan pengucapan syukur dari salah satu warga jemaat yang telah dilantik sebagai anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan N14 kursi. Yonas Alfonso Somanusi, anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan N14 kursi, mengatakan ibadah sekaligus syukuran diadakan bersama jemaat GKI Immanuel Hamadi sebagai ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat dalam sebuah perjuangan panjang meraih 14 kursi DPR Papua mekanisme pengangkatan. Kita menyampaikan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat dalam sebuah proses perjalanan perjuangan yang cukup panjang dalam upaya kita untuk bagaimana memperlihatkan hak konstitusi rakyat di tanah Papua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Pasal 6 Ayat 2. Dan bersamaan dengan itu, organisasi pejuang Barisan Merah Putih Republik Indonesia telah mampu memperlihatkan kemampuannya untuk bisa memperlihatkan bahwa ini hak rakyat Papua dan negara menyetujuinya dalam sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Memang hal ini menjadi sebuah proses yang cukup panjang dan membutuhkan kesabaran, dan akhirnya Tuhan menentukan waktu pelantikan. Dari tempat ini kami mengucap syukur lewat ibadah am jemaat GKI Immanuel Hamadi. Kami ingin untuk ada membangun sebuah kebersamaan antara kami dengan jemaat, sehingga kebersamaan ini kami akan berupaya untuk bagaimana menerima masukan-masukan dari warga jemaat sekalian terkait dengan fungsi dan tugas kami sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, kita juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menko Polkam, dan juga seluruh jajarannya yang sudah turut memberikan perhatian secara serius dalam rangka bagaimana berupaya untuk kursi pengangkatan ini dapat dilantik. Juga Bapak Dirjen OTA, Otonomi Daerah, yang sangat serius berupaya secara maksimal untuk bagaimana kehadiran kursi adat ini. Tetapi juga kita punya pemerintah daerah yang dinakodai oleh Bapak Lukas NMB dan juga Bapak Clementina yang berkomitmen bahwa hak konstitusi rakyat Papua ini harus dipakai. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan-harapan rakyat bisa juga terakomodir lewat utusan adat di dalam sistem pemerintahan negara ini. Dan inilah bukti dari komitmen negara Republik Indonesia dalam rangka bagaimana memperlihatkan komitmen negara untuk bagaimana mengakui kedaulatan adat ini dalam sistem pemerintahan negara ini. Selanjutnya, kita juga hari ini memiliki seorang sekretaris daerah Provinsi Papua yang cukup gesit, kreatif, dan mampu membangun sinergi antara kelembagaan daerah yang ada, Prokopinda yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan rakyat itu bisa terselesaikan dengan baik. Ini bukti dari sebuah kebersamaan yang dibangun oleh saudara sekretaris daerah Provinsi Papua yang hari ini Tuhan telah menentukan dia duduk sebagai sekretaris daerah di Provinsi Papua untuk turut menata pembangunan ini dengan baik. Juga kita memiliki seorang ketua DPR POP Provinsi Papua, saudara John Rowe, yang dia hadir untuk bisa menata pelayanan ini dengan baik, tetapi juga cukup aspiratif. Dia bisa menerima masukan dari berbagai pihak untuk bagaimana menata, menjawab apa yang menjadi harapan rakyat. Kita juga memiliki seorang ketua majelis rakyat Papua yang cukup bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada ini untuk bagaimana membangun
daerah Papua. Khusus untuk persiapan kita dari kursi adat, kami akan tetap mengawal prosesi finishing revisi undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tetapi juga ada event besar yang kita akan selenggarakan di tanah Papua, yaitu PON 2021, yang mana PON ini kami akan mencoba untuk mengkritisi semua persiapan dan potensi-potensi daerah ini. Kami akan mencoba untuk turut mengambil bagian mempersiapkan segala sesuatu dalam event terbesar, event bergensi nasional yang ada terjadi di tanah Papua. Ini yang kami ingin sampaikan, dan ini yang kita syukuri bersama-sama dengan warga jemaat untuk membangun solidaritas sesama warga Papua maupun warga Nusantara yang ada di sini untuk kita membangun tanah Papua dengan apa yang kita miliki. Pertama, kami akan membangun komunikasi bersama dengan kelembagaan atau badan-badan yang ada dalam sistem, dalam DPR, tetapi juga eksekutif, yang mana ada beberapa pokok persoalan masyarakat yang perlu kita segera kritisi, terutama revisi undang-undang khusus, tetapi juga honorer pegawai negeri sipil yang harus mendapatkan perhatian untuk kita segera selesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Memang kebijakan negara dalam Menteri Aparatur Negara sudah menjadi perhatian, tetapi kita perlu menyiapkan data yang baik sehingga apa yang menjadi harapan rakyat untuk bisa dia dicatat sebagai PNS di tanah Papua itu bisa dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin ini yang perlu kita kritisi mengawali tugas-tugas kerja kita di tahun 2021. Sementara itu, Niko Embiri, Ketua Barisan Merah Putih Kota Jayapura, mengatakan 14 kursi DPR Papua mekanisme pengangkatan yang dapat bekerja keras sehingga pelantikan boleh diselenggarakan dan sekaligus akan membawa dampak pembangunan di masyarakat. Dirinya berterima kasih kepada Sekda Papua yang telah mampu membangun sinergi antara pemerintah daerah yang dapat bekerja sama sehingga dilakukan pelantikan 14 kursi DPR Papua mekanisme pengangkatan. Adanya pelantikan 14 kursi kemarin bagi teman-teman yang sudah terakomodir di dalam kursi Otsus, sebagai masyarakat kami mengucap syukur dan berterima kasih terutama kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah pusat maupun daerah yang sudah dapat bekerja keras sehingga bisa terselenggaranya pelantikan tersebut. Kiranya pelantikan ini bisa membawa dampak bagi kemakmuran dan kemajuan masyarakat di tanah Papua secara khusus dan di Indonesia secara umum. Demikian. Kinerja Sekda sudah membuktikan bahwa dia seorang leader yang mampu membangun sinergik sehingga sesama lembaga daerah pusat bisa bekerja sama sehingga pelantikan 14 kursi ini bisa terjadi. Dan ini menunjukkan satu kebanggaan bagi kami sebagai masyarakat di tanah Papua, secara khusus di Kota Jayapura. Dengan dilantiknya 14 kursi DPR Papua, mekanisme pengangkatan yang baru akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Papua yang maju berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dari Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.